Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kita ucapkan kepada semua murid-murid. Okey, kita sambung lagi sesi pembelajaran kita hari ini. Okey, kita akan gunakan buku aktiviti jilid 2 muka surat 9. Okey. Kita masih lagi tema yang sama dan cuma kita akan masuk pada topik yang barulah. Topik unit 14, hidup berbakti. Apa yang dimasukkan dengan hidup berbakti ni? Dalam hidup kita ni kita kena membuat sesuatu bakti atau jasa lah. Kita kena tinggalkan jasa kepada ahli keluarga, kawan-kawan, masyarakat, kepada guru-guru, kepada sekolah. Kita kena tinggalkan jasa ataupun kita kena tinggalkan ataupun sesuatu perkara yang baik kita kena buat untuk orang di sekeliling kita. Okey, kita tengok contoh dalam buku aktiviti kita ialah kita tengok baiknya polis trafik. Okey, dalam aktiviti hari ini, cikgu nak lebih kepada uji awak punya kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur. Jadi, ada satu dialog di sinilah antara dua atau tiga orang murid. Dialog antara tiga orang murid bercerita tentang seorang polis trafik. Ada yang cerita-cerita dia nak jadi polis trafik dekat sini? Ada? Okay, kalau ada, bagus. Cikgu doakan supaya mudah-mudahan awak akan capailah cerita-cerita awak tu. Okay. Kita sambung kita punya sesi. Kita tengok dulu gambar. Okay, gambar yang pertama kita nampak seorang polis trafik lah. Dia berdiri di sebelah lampu isyarat. Okay, dan kita nampak mereka, dia polis trafik ni sedang bertugas lah, sedang bekerja. Okay, itu gambar yang pertama. Gambar kedua di sini kita dapat lihat polis trafik ni membantu pengguna jalan raya yang dalam kesusahan. Mungkin keretanya tak boleh start, keretanya rosak. Dan polis trafik ni tolong tolak ke tepi lah supaya aliran trafik berjalan dengan lancar. Tak berlaku lah jalan jam, trafik tersekat, tak berlaku lah perkara tu. Dan yang ketiga kita tengok gambar. Polis trafik ni bertugas walaupun pada waktu hujan lebat. Mereka terpaksa lah pakai baju hujan untuk keselamatan. Mereka akan bertugas walaupun hujan, walaupun panas. Mereka akan tetap menjalankan tugas mereka. Jadi kita kena hargailah jasa dan sumbangan polis trafik. Okey, kita tengok dialog murid ini. Okey. Yang pertama, Rizan, siapakah itu? Okey, jadi Rizan jawab, itu polis trafik. Mereka apa? Kalau murid tengok gambar nombor 1, mereka buat apa ni? Mereka sedang apa? Mereka apa tugas mereka? Mereka, kita nak tulis macam mana? Mereka sedang bertugas. Mereka bertugas apa? Apa kerja mereka? Murid-murid tahu tak apa kerja polis trafik? Mengawal lalu lintas. Okey, maksud mengawal lalu lintas ni mengawal jalan raya lah. Okey. Seterusnya, Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Okey, Rizan jawab, sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu. Mereka akan membantu siapa ni? Kita tengok. Membantu apa? Siapa yang boleh jawab? Membantu siapa yang ada di atas jalan raya? Pengguna jalan raya. Membantu pengguna jalan raya yang dalam kesusahan. Mereka akan cuba sedaya upaya untuk membantu. Contoh kalau kereta rosak. Kereta rosak, mereka akan bantu tolak tepi jalan. Okey, bagi aliran trafik berjalan dengan lancar lah. Okey, itu contoh. Okey. Nampak tulisan cikgu eh? Harap awak nampak lah. Kesusahan. Okey. Seterusnya, Kok Bun. Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Sifat apa sifat patriotisme yang melambangkan sifat cinta akan negara? Mereka sanggup buat apa saja untuk rakyat, untuk negara, untuk orang awam macam kita. Apa sifat dia? Okay, kita tengok sini. Okay, Rizan pun jawab. Mereka sanggup bertugas. Tengok ni gambar. Keadaan hujan lebat kan? Kalau awak sanggup tak hujan lebat nak bekerja? Ada yang sanggup, ada yang tak sanggup lah kan? Mereka sanggup bertugas. Kita nak buat ayat macam ni. Mereka sanggup bertugas.
Walau dalam dalam apa? Dalam apa? Dalam apa-apa keadaan meskipun hujan lebat. Kena hargailah mereka. Mereka bertugas, menjalankan tugas walaupun dalam keadaan hujan lebat. Kalau kita tersangkut kat lampu isyarat tu terlalu lama kan, kita kena sabarlah, tunggu polis trafik akan uruskan lalu lintas. Okey. Okey, kau pun jawab. Terima kasih Rizan. Kamu memang bijak. Cik Oling, ya. Kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Rizan jawab, sama-sama. Okey. Cikgu nak kamu semua baca sama-sama dengan cikgu eh. Okey. Kita baca lagi sekali. Rizan, siapakah itu? Rizan jawab, itu polis trafik. Mereka sedang bertugas mengawal lalu lintas. Cik Oling bertanya, Rizan, tolong jelaskan sifat terpuji polis trafik. Rizan jawab, sebagai anggota polis trafik, mereka akan membantu pengguna jalan raya yang dalam kesusahan. Kok Bun pula tanya, Rizan, minta kamu beritahu kami sifat patriotisme yang ada pada seorang anggota polis trafik. Rizan jawab, mereka sanggup bertugas walau dalam apa-apa keadaan meskipun hujan lebat. Bun jawab, terima kasih Rizan, kamu memang bijak. Cik Lin jawab, ya, kamu memang bijak. Terima kasih Rizan. Rizan jawab, sama-sama. Alhamdulillah, sekolah selamat menyiapkan kita punya tugasan untuk hari ini. Okay, sekiranya ada apa-apa soalan yang tak faham, boleh-boleh boleh tanya kepada cikgu. Cikgu nak ucapkan selamat bercuti hujung minggu pada hari Sabtu dan hari Ahad. Itu sahaja untuk sesi pembelajaran kita pada hari ini. Jumpa lagi. Terima kasih dan Assalamualaikum.